Nah, ini gimana? Aku set final. Set final. Isola Siti-siti. Isola Siti-siti. Esahila. Esahila. Yo, kalau buat aku yo. Ini tantangan luar biasa banget karena lu sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman aku yang sebelumnya. Biasanya ngomong Jawanya tuh Jawanya setengah-setengah, tapi ini tuh full ngomong Jawa yang Jawa timuran gitu. Jadi wah lumayan berlatih banget ngomongnya, kayak ngomong dodok. Nah, itu susah itu tuh. Dodok. Dek kudu medok soalé. Dodok. Ayo wong Jakarta ngomong dodok lah, dodok. Dodok. Coba ngomong orang Jakarta sama orang Jawa ngomong bebek dong. Bebek. Nah, bebek. 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 Kayak ono HE kan ya? BHEK ya. Iya benar. Tapi apa nih kata pertama bahasa Jawa yang dibisa oleh Tatiana? Lanjut. Tapi iya sih memang. Pertama kita ajari mesu. Itu dialog pertama dalam bahasa Jawa di skrip ini. Jancuk. Dan jancuk eh kudu ngajarane kudu. Iya, kudu cuk ngono gak? Jancuk, bukan jancok. Karena kan udah kan jancok. Iya. Ya pakainya ujancuk. Pakai jancuk. Tapi aku juga pas eh pas tek apa? Iki engko anu lah sinau iki, Mbak. Oh, sinau. Tatiana dan juga Sahila ini belajar bahasa Jawa itu reading intense sama aku. Jadi kita udah berapa kali pertemuan ya? Udah 5 kali, 6 kali ya. 6 kali sama kemarin ya. 6 kali itu intense ngomong apa baca skrip reading ya. Dan itu harus memang harus seperti itu dan kami nanti juga udah direkam apa kalimatnya itu direkam. Buat latihan ya. Tatiana juga, Sahila juga. Dan goalku adalah pingin membuat penonton merasa bahwa lulu. Tatiana itu karo Sahila itu bahasa Jawa ya.